Y sama dengan sin pangkat min 3 2x plus setengah. Yang ditanyakan adalah turunan dari fungsi y. Kita misalkan di sini a sama dengan 2x plus setengah. Kemudian turunan a terhadap x yaitu dA per dx sama dengan 2. Kemudian kita misalkan B sama dengan sin A, maka DB per DA sama dengan cos A. Nah, dari persamaan Y sama dengan sin pangkat min 3 2X plus setengah, itu kan tadi kita udah misalkan kan ya, sama dengan sin itu kan tadi B, B pangkat min 3. Karena sin 2x plus setengah itu kan B, 2x plus setengah itu kan A. Nah, sedangkan sin A itu B, berarti sin pangkat min 3 2x plus setengah itu B pangkat min 3. Nah, kemudian turunannya dy per dB sama dengan min 3 B pangkat min 4. Nah, selanjutnya untuk mencari turunannya itu kan y, turunan y ini kan sama dengan dy terhadap dx. Nah, berarti dy per db dikalikan db per da dikalikan da per dx. Nah, ini kan nanti kan sama dengan db, kan saling menghilangkan. Berarti kan yang tersisa itu adalah dy per dx. Nah, dy per dx ini kan sama dengan turunannya dari y. Nah, oleh karena itu untuk mendapatkan dy per dx ini, itu kita perlu mengalihkan dy per db min 3 b pangkat min 4 dikalikan dengan db per da cos a dikali dengan da per dx 2. Maka turunan dari y sama dengan b nya itu kan sin a, maka min 3 sin A pangkat min 4 dikalikan dengan cos A dikalikan dengan 2. Min 3 kali 2 kan min 6. Berarti turunan dari Y sama dengan min 6. A nya itu kan 2x plus setengah. Berarti
6 kalikan sin pangkat min 4 2x plus setengah dikalikan dengan cos 2x plus setengah. Nah, jadi jawabannya yaitu kita udah ketemu dengan jawabannya yaitu turunan Y sama dengan min 6 sin pangkat min 4 2x plus setengah cos 2x plus setengah.